Kevin Arganta akan menuruti Ibu Sari untuk masuk ke dalam rumah Buana dan tinggal bersama keluarga Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang berlimpah, selalu diberikan kebahagiaan, dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan guys. Amin. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang pastinya akan membahas sinopsis alur cerita buku harian seorang istri dan prediksinya untuk kalian semua guys. Namun untuk kalian semua yang baru bergabung ke channel ini, silahkan bantu dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya guys. Di episode terbaru kali ini semakin seru, menegangkan, dan pastinya menarik untuk kita saksikan guys. Di mana kebenaran yang dirahasiakan selama ini akan terungkap. Kevin Arganta sengaja mempermainkan Nana dan Lula mengenai makam ayahnya, agar Kevin Arganta bisa memanas-manasi Dewa Buana. Karena dengan hal itu, Nana akan berusaha untuk menemui dirinya, yang hal itu pastinya akan membuat Dewa Buana akan terlibat lagi dalam kecekcokan dengan Nana. Karena Dewa Buana memang terlalu mudah untuk dipancing emosinya oleh Kevin Arganta guys. Itulah kelemahan Dewa Buana yang selalu dimanfaatkan oleh Kevin Arganta untuk menghancurkan keluarganya termasuk rumah tangganya, agar Dewa Buana bisa selalu bertengkar dengan Nana, yang hal itu menjadi keuntungan untuk Kevin Arganta guys. Di samping itu, hal menegangkan akan terjadi, di mana Kevin Arganta akan masuk ke rumah Buana karena suruhan Sari Buana, agar semakin mudah mereka menghancurkan keluarga parah Buana. Namun terbongkarnya kebohongan Sari Buana akan membuat semuanya terungkap bahwa Sari Buana hanya ingin menghancurkan keluarga Buana. Akankah Kevin Arganta mengetahui kebenaran yang sebenarnya bahwa Pasya adalah anak kandung dari Ibu Sari, yang hal ini akan membuat Kevin Arganta kecewa kepada Sari Buana? Kita saksikan di episode selanjutnya guys. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.